seperti apa yang ingin kita ciptakan. Masalah utama masyarakat adat di Indonesia saat ini adalah perampasan wilayah adat dan segala kekayaan di dalam wilayah adat yang sangat masif. Hal ini berdampak pada munculnya yang disebut sebagai perubahan iklim. Selalu wilayah adat menjadi target, baik target untuk pembangunan maupun target untuk bisnis. Dan akar masalahnya karena pengakuan masyarakat adat di Indonesia itu berhenti di konstitusi. Anak dari wilayah adat harus ada yang maju di DPR. Aman beranggotakan komunitas masyarakat adat di seluruh Indonesia untuk menyatukan visi dan misi untuk bergerak bersama, mengkonsolidasikan diri, memperjuangkan hak-hak masyarakat adat. Pemetaan kita dulu yang masih sangat sedikit, sekarang sudah lebih 20 juta hektar sudah dipetakan wilayah adat. Karena peta wilayah adat itu adalah evidence, ya, bukti bahwa ini wilayah ini adalah milik masyarakat adat. Sekarang buktinya sudah ada, seharusnya itu bisa cepat dilakukan. Dunia seperti apa yang ingin kita ciptakan? Dunia di mana keadilan di baik di dalam komunitas maupun di luar komunitas, keadilan bisa ditegakkan.